Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang pergi ke suatu tempat dan cuaca di gurun pada saat itu sangatlah panas. Rasulullah melihat seorang wanita tua membawa barang bawaan di atas kepalanya. Dengan ramah Rasulullah membantu membawakan barang bawaan wanita tua tersebut dan berjalan bersamaan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai ibu, hendak kemana engkau akan pergi?" Wanita tua itu menjawab, "Aku akan meninggalkan tempat ini karena aku mendengar bahwa seorang penyihir bernama Muhammad ada di sini." Karena kesabaran serta kemuliaan akhlak Rasulullah, beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sambil tersenyum, Rasulullah terus mendengarkan wanita tua itu mengeluh tentang alasannya meninggalkan kota. Saat berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita tua itu memperhatikan bahwa pemuda ini memiliki senyum yang sangat cerah dan wajah yang meneduhkan hati. Ia juga memperhatikan bahwa keringat pemuda yang sedang berjalan bersamanya sangatlah berbau wangi. Wanita tua itu sangatlah terkesan oleh kebaikan pemuda tersebut, yang mana pemuda itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di tempat tujuan, Rasulullah meletakkan barang bawaan wanita tua itu, kemudian berpamitan untuk pulang. Dengan rasa yang penuh terima kasih serta kagum, wanita tua itu berkata, "Wahai anak muda yang baik, beritahu namamu." Dengan tersenyum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai ibu, akulah Muhammad, orang yang menyebabkan engkau keluar meninggalkan tempat ini." Mendengar hal itu, wanita tua itu terkejut. Dalam hatinya ia berkata, "Orang yang baik hati, suka menolong dan jujur, tidak akan mungkin pernah salah." Menyaksikan akhlak mulia Rasulullah, wanita tua itu akhirnya bersyahadat dan memeluk Islam.